Sito.com, lokomotifnya Rokawa. Sepertinya Rokawa hanya berhenti sampai stasiun Bukul sebelah sana. Sekarang hari Sabtu 23 Maret di JPL 5 Surabaya, daerah Ambon. Aduh, mendung kok saya boleh panas. Enakan mendung. Lagi ada kereta yang akan masuk yang kurang tahu ini apa ini. Tapi pelan-pelan kayak tunggu rogal lanjut. Kali JPL-nya belum tertutup dengan rapat dan pasti, maka ini keretanya pelan-pelan. Kereta apa ini untuk jam hari ini yang akan melintas menuju ke stasiun Surabaya? Tadi belum tertutup ya, sekarang udah tertutup, bus ketutup. Karek sepur lagi yang melintas sekarang. Oh ya, udah langsung jalan. Nunggu jadwalnya apa ini? Sorry ya, aku orang tidak apa jadwal licin. Kenapa gak langsung dibawa sama penumpang komuter lain penataran? Karena gak bisa rangkaian panjang ya kalau lewat Malang langsung. Treknya Malang itu ekstrim, makanya dilewatkan Blitar dulu. Itu saling dipinduk Malang sama si Totopo yang dibawa luar dinas. Oh wih, lo lokomotif ber-AC. Ngeri lokomotif ber-AC. TT2033 14 Jalan penataran. Jadi dong sekarang penataran. Satunya ini kok kereta ini, tapi nggak bisa panjang-panjang. Jalur trek Malang itu nggak ekstrim soalnya trek Malang, makanya dipasang di apa, di komuter lain Doho daripada komuter lain penataran. Mari lanjut.
Wow, sindro. Ya, emang ini sindro. Anjir, aku sore kerja. Tenang, tenang, anjir. Jam siang gini banyak bapak enggak banyak sih, dua kali ya pulang dan pergi ke tapi Pertamina nih yang bawa BBM. Panas dan mau masuk jam kerja. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk penikmat yang harus dinikmati.